Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel saya Pak Ari Kesit CNN. Alhamdulillah teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya, salam damai seluruh alam. Oke teman-teman, kali ini saya akan melihat atraksi kesenian tradisional jaranan lor ya. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar. Ini ciri khas kesenian dari Jawa Timur. Yang tepatnya pertama mula awal mula itu dari Ponorogo. Ponorogo Prabu Klono Sewandono ya. Reokan, kemudian turun menjadi jaranan, barongan. Nah itu, ini di Kediri ini sangat sangat tradisi sekali untuk kesenian jaranan. Setiap desa itu mempunyai kesenian jaranan sendiri-sendiri lho. Jadi ya banyak sekali, kalau waktu 17-an itu pawai 1000 barongan ya. Jadi setiap desa mengeluarkan atraksi keliling kabupaten. Seru banget kayaknya. Ini saya mau jalan kaki soalnya dekat dari rumah. Cuman setengah kilo ya. Ini kita lewat galengan-galengan sawah. Itu sudah dengar gamelannya. Oke, langsung saja kalau penasaran langsung saja ikutin video saya sampai habis. No skip. Oke teman-teman, ini jalan kaki itu ngikutin galengan itu, di sana tempatnya. Langsung saja kita lihat ya. Itu cewek loh, cewek ya. Celengnya masuk celeng sekali. Udah nggak ada kesenian seperti ini soalnya pandemi ya. Ini sudah mulai pembukaan, jadi sudah mulai siapa.
gambar ini juga. Katang Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Turongo Ki Maiso Putro. Setelah 2 tahun karena pandemi tidak ada kegiatan sama sekali, dan ini baru saja di pembukaan kesenian jaranan terlahir kembali. Mantap. Jaranan pasti saya ada. Thank you.
ganggal tombol kenyam bersayang. Thank you.
boten sagetnya andi nanging kate kula tansah Terima kasih.